Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan ini kita bikin video lagi ya, Mas. Ya. Mas siapa ya namanya? Aku juga lupa namaku siapa. Lupa dengan nama sendiri. Ya, saya tanya yang satunya aja, Cuy. Oke. Mas siapa ini? Mas Polang. Oh, Polang. Polang Banteng. Pas kita bikin video kemarin yang udah lama lah. Oke, kelanjutan iya, video kemarin ya. Yang tentang Vespa kan, tentang Vespa. Yeah. Terakhir apa ya? Dasare duwil, wong kon geseran meneh maning malah ngelus-ngelus weteng tok. Pancen. Mulai dari Vespa 76. Vespa 76 yang terakhir. Oh, yang terakhir. Vespa Excel. Oh ya, Excel yang biru itu ya. Ya, Vespa Excel biru. Excel kutukan ya. Excel kutukan. Dan sekarang kita akan membahas Vespa ekstrim ya tadi ya. Iya. Seperti di awal beserta ya, komunitasnya. Oh, seperti yang ditulisan ini ya. Ini apa kan namanya? Skuter ekstrim. Seksi. Iya, seksi. Skuter Garage Ekstrim Selawi Independent. Oh, ini. Berarti ada komunitasnya rame? Iya, Mas. Lumayan. Yang ikut siapa di sini? Seksi. Untuk seksi ketuanya malah Mas Polang sendiri. Mas Polang sendiri. Makanya untuk pembahasan kali ini kita langsung dibawa narasumbernya ya kan. Biasanya main klasikan, kita main ekstrim. Ya nggak terlalu banyak sih yang kita bahas. Yang jelas agar kita tahu aja kalau Vespa itu banyak macamnya. Nggak salah satunya ya yang ekstrim itu. Ekstrim itu berarti hampir merubah bentuk dari Vespa apa masih ada bentuk Vespanya? Ya. Kalau ekstrim masih ada bentuk Vespanya. Pasti ya. Pasti. Cuma ditambahin apa kayak gitu. Ya. Oh, nah tadi kalau masih yang seperti Vespa tadi itu ikutnya gimana? Itu ekstrim. Ikutnya ekstrim rapi karena safety ya. Oh, ya masih ada yang safety yang kayak di video lain kan yang itu yang banyak sampai Paris 10 bar apa itu ya? Itu basicnya Vespa apa, Mas? Vespa PS Strada tahun 80-an. PS Strada itu apa, Mas Alam? PS Strada. Memang jenisnya PS Strada. Oh. Kan yang lebih tahu jenengan sama Mas Polang. Kenapa video kali ini enggak bahas klasikan lagi? Karena kebetulan kita kan ada teman sekaligus barista juga. Oh. Ya kan? Iya, iya, iya. Dia mainnya Vespa ekstrim. Kalau saya jelas klasik ya, seperti yang sudah kita bahas. Nah, kali ini untuk membahas lebih dalam tentang ekstrim, kita bawa narasumbernya, kita tanya-tanya langsung, kita cocrot langsung tanya apa yang kita mau. Dan yang menanyakan lebih baik nyindengan saja. Kenapa? Terakhir tentang spek-speknya atau apa, mendingan nyindengan saya menerangkan dulu. Ada paling tanyanya jenisnya aja dulu ya, lanjutnya bahas coba. Untuk Vespa ekstrim sendiri kan banyak macamnya ya, Mas ya. Iya. Ada berapa jenis, Mas? Dari sampahan juga. Yang pertama dari Vespa ekstrim tuh ada yang pertama sespan safety seperti sespan kiri yang banyak dipakai juga untuk orang-orang tua ya. Yang tua kan banyak pakainya yang safety. Kalau yang ekstrim sampah tuh juga ekstrim, cuman memang dia punya golongan sendiri, kebebasan sendiri, oh, hidup di jalanan banyak ya. Itu ya yang banyak botol-botol ya. Saya lihat itu di video-video yang Vespa ekstrim kayaknya botol-botol itu memang sengaja dikumpulkan ya, terus katanya buat bisa dijual, buat beli bensin, buat beli makanan ya, itu gitu. Juga buat gambaran kalau sampah itu nggak boleh buang sembarangan. Dia memungutin sampah bukan karena dia itu sampah, cuman dia juga jaga kebersihan di jalanan. Tapi masyarakat umum memandangnya sebelah mata ya, negatif ya. Kalau setahu saya sih dulunya kenapa ada sampahan itu awal mula dari anak-anak yang suka touring. Jadi botol-botol itu memang sengaja dibawa, isinya bensin dan air mineral. Nah, setiap berapa perjalanan itu dikumpulin, nggak dibuang. Jadi semakin banyak botolnya berarti dia udah semakin banyak touringnya. Kalau dulu seperti itu. Ngukurnya dari botol. Iya, ngukurnya dari botol. Jadi semakin banyak botol yang ditempelin berarti dia udah terlalu panjang atau jarak mungkin sudah keliling Indonesia juga. Kalau dulunya kayaknya setahu saya seperti itu. Itu jenis apa tadi ya namanya?
Vespa sampah. Ekstrim bisa sampah. Buat tidur juga ya kayaknya itu ya. Iya, bisa. Itu kayak apartemen, Mas. Kalau di lawan. Iya. Kalau Vespa ekstrim setahu saya yang sampah itu kayak apartemen. Berarti paling mewah ada, malah ya. Iya, paling mewah. Paling mewah. Berapa orang bisa masuk semua, Mas? Kastanya paling tertinggi lah. Iya. Oh, iya kan? Beda kadang, dari yang lain. Beda dari yang lain. Kadang satu Vespa, satu kendaraan itu 2-3 orang sampai 5 orang. Iya benar. Bahkan ada 2 lantai. Iya benar. Iya kan? Iya kan? Pakainya itu loh, apa ya, bambu. Iya, ada yang atau pring lah, pring pasang. Kadang touringnya mereka bawa cewek juga, makanya saya bilang kayak apartemen. Iya, iya. Iya kan? Penginapannya ya. Iya, kayak ya, ada penginapannya. Gak wik-wik? Hah? Wik-wik enggak? Iya. Enggak. Nah, jangan dipas, cukup. Ya, cukup. Terus tadi ada lagi enggak citrain jenis tadi yang apa? Tiga ya? Ya. Setelah banyak jenis-jenis Vespa, ya seperti otopet, dia Vespa cuman otopet. Dibentuk seperti sepeda berdiri. Oh iya 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 ya. Itu. Ya otopet juga. Itu ekstrim juga. Ya ekstrim, cuman dia punya kesan sendiri yang berjalan dan berdiri dengan pasti. Filosofinya otopet ya. Iya, filosofinya otopet. Jelas semua. Ada lagi enggak selain itu? Apa ya jenis-jenis Vespa banyak. Masih yang ada. Racing juga ada. Oh, itu ekstrim. Itu kelas-kelas yang standar cuman racing Vespa kenceng. Iya, Vespa kenceng. Iya, kalau kelas ekstrim banyak. Astagfirullahaladzim. Op. Nah, terus tadi pertama apa ya? Sespan standar. Iya, Sespan. Itu apa? Sespan itu Vespa yang di sampingnya ada gerobaknya. Oh, iya. Yang buat ponceng ya. Iya, Vespa angkut lah bahasanya. Iya. Angkut barang. Iya, ngangkut barang, ngangkut iya, cewek buat, ya kan. Itu buat taruh gas apa buat kerupuk. Iya. Bawa galon, bawa galon. Nah, kalau kayak gitu di jalanan kayak yang apalagi yang paling ekstrim itu tadi apa ya? Sampah. Iya. Itu kalau ada razia atau apa gimana? Polisi. Ketilang tilang apa enggak? Ya namanya kayak hidup. Kadang ada yang suka, kadang ada yang enggak. Jadi enggak semuanya polisi mau nilang. Oh. Apes-apesan. Iya, iya, iya. Berarti bisa lolos juga ya? Bisa. Terus apa lagi Mas yang mau ditanyakan? Coba silakan. Saya udah bingung nih. Kalau enggak tahu sih ya tentang iya, Vespa iya, lagi. Iya. Kalau untuk Vespa golongan ekstrim nih biasanya untuk jalan itu persiapannya apa aja? Kalau persiapan mak, yang penting mesin udah sehat, duit, sama kunci-kunci. Karena nggak pasti. Pincukan namanya motor tuh. Pincukan mau beli sendiri. Di jalan ya. Iya. Dan lebih sering gini ya, Vespa ekstrim mungkin ada kan Vespa kan pasti kaitannya dengan oli nih. Iya. Oli ya samping. Kan? Oli samping. Ya. Biasanya kalau Vespa ekstrim itu nggak mesti oli yang harus beli yang baru gitu ya? Iya, pakai oli bekas. Oh, oli mesin bekas. Iya, pakai oli bekas. Lebih irit ya. Iya. Bekasan bisa. Iya. Kalau udah misal habis, apa punya yang lain terus itu bekasan motor apa aja dua tah yang penting. Iya, bisa. Ya. Oh. Namanya ekstrim. Minyak goreng juga bisa. Serius? Pakai minyak goreng. Iya. Iya. Bener. Yang nggak bisa pakai minyak urut mungkin. Oh iya. Apalagi di JJ ya. Iya. Itu lebih enak lah gitu. Apalagi itu jari cemar mar. Kita ya. Bahas motor yang lagi aja. Oke. Okay. Yang, siap. Pas dipakai Mas Polang itu. Ya untuk Vespanya Mas Polang kan tadi jenisnya PS ya Mas, mesin ya, PS ya. PS. Mesin PS Strada dan Sespan. Itu memang dirancang seperti itu apa memang ada rencana buat lain Mas? Ada rencana lain ya buat buka usaha ya usaha kopi. Oke, oke. Kopi on the road ya. Street coffee. Jadinya kopi on street coffee ya. Iya. Pakai Vespa itu. Berarti dibongkar lagi, ditata lagi apa? Kita rancang lagi. Dimodif lagi ya, Mas ya. Iya. Berarti nanti ada rencana dimodif lagi, dibikin lagi. Berarti nanti ada kelanjutannya nih. Ada. Setelah ini street coffee nanti ada barnya di dalam itu yang kotak tadi. Iya, barnya di Vespa juga. Nah, itu kalau kayak gitu berarti dilas juga itu yang box sampingnya. Apa cuma dilem pakai glukol? Kita pakai papan doang. Papan? Iya, pakai papan. Terus ntar yang boxnya itu buat bawa alat-alat.
Tapi mesin masih bawaan apa namanya? Pabrik standar. Mesin ya cuman paling yang enggak standar blok. Oh, udah diganti. Ya blok udah gantian. Ganti apa? Supra apa Ninja 4 tak? Bloknya masih Vespa cuman sehernya. Ya ini udah ganti. Iya. Berarti sehernya naik apa gimana? Seher pakai King 200. Buset. Serius? Iya. King 200 masuk. Iya, masuk. Berarti dilebarin lagi apa gimana itu? Iya, kalau ukuran Vespa pakai seher Vespa tuh 11 m. Iya. Dikit lagi mentok. Meter apa? Mm. Mili. Oh iya, milimeter ya. Untuk Vespa nih kadang-kadang banyak ladies cut-nya cantik-cantik gitu. Apalagi iya daripada yang klasikan ya, daripada yang klasikan malah saya sering lihat nih di jalan ya. Ladies cut-nya itu lebih cakep-cakep yang ekstrim. Kenapa itu? Gabung dong. Ya mungkin keinginannya pengen kebebasan. Oh iya, anak sekarang banyaknya freedom. terus iya. Kalau yang klasikan kan banyak kan jok belakang kosong nih. Rata-rata jok belakang kosong. Akhirnya banyak yang jok belakangnya dibuang. Jomblo banget ya. Iya. Jomblo banget. Iya, kalau touring itu bedanya anak ekstrim itu pasti rame-rame. Dan makanya rame-rame. Tadi iya. Apanya rame-ramenya? Kalau jalan, kalau pergi itu satu Vespa itu berapa orang gitu. Iya, tak kira ya. Batuk Pak Haji. Untuk modif buat jualan. Ya, untuk modif buat jualan mah ngelas-ngelas sama besi, beli besi 1 juta nyukup lah. 1 juta ya. Oh, iya. Enggak terlalu gede ya. Iya, karena udah jadi sih bahannya udah ada. Oh, berarti tapi kalau beli bahan apa bahannya udah ada sebelumnya kan beli juga apa gimana? Ya, bahan ngumpulin. Berarti lebih dari itulah ya. Iya. Cuman ini kali apa tinggal rakit doang. Iya, rakit terakhirnya ya. Iya, iya, iya. Apalagi Mas Alam barangkali mau ditanyakan tentang Vespa itu. Kayaknya dari tadi tanyanya apalagi kayak saya enggak tahu. Kayak cewek ya yang lagi dong. Enggak ada nih pembahasan lain nih. Pertanyaannya apalagi rusak. Sambil mendesah dikit ngapa? Iya, yang gimana tuh? Nah, saya ada pertanyaan lagi nih. Ya mungkin tadi buat bahas motor itu lagi komunitasnya. Komunitas buat itu tadi sendiri kan sebagai apa ya ketua. Iya. Berarti di Slawi ya? Slawi. Regionnya Slawi itu anggotanya banyak buat anggota ekstrim. Lumayan. Puluhan lebih ya. Kalau ya enggak kehitung sih kita nongkrong cuman adanya tim untuk nyatuin doang. Iya, tapi tanpa tim pun Vespa kayaknya apa ya pesedulurannya juga banyak ya, Mas. Iya, besar. Semboyannya apa pas itu ya? Satu Vespa, satu juta saudara. Oh iya. Bukan satu Vespa sejuta per bulan ya. Satu Vespa satu juta nggak dapet. Iya. Sekarang kalau dulu satu Vespa sejuta saudara. Sekarang satu Vespa sejuta nggak dapet. Oh iya. Iya. Karena nggak ada yang harganya sejuta. Nggak ada. Nggak ada. Harganya cuma lumayan. Iya. Dulu kelasnya timbangan nih kecilnya aku. Iya. Kelasnya timbangan. Rangsokan. Iya. Sekarang mah kelasnya rebutan. Sekarang kelasnya rebutan. Karena udah mulai banyak peminat. Cuman dari saya punya satu pesan. Apa? Di Vespa jangan sampai ada perbedaan, semua Vespa sama selagi mesin kanan. Iya, mesinnya kanan semua enggak ada yang kiri kayak matic ya, motor matic. Paling ada Vespa matic. Oh iya, Vespa matic yang baru-baru itu. Kita lewat, jangan numpang lewat doang, bantuin seadanya. Karena kita jalan di jalan juga pasti ada masalah. Jadi bantu-bantulah. Kalau temen itu enggak terlalu kenal apa-apa, kita enggak kenal. Cuman yang penting tolong yang penting tolong-nolong. Katanya satu Vespa 1 juta saudara. Ya, iya betul. Terus untuk pesan teman-teman yang di jalan nih, yang teman-teman ekstrim, yang perlu disampaikan apa? Kayak misalkan safety-nya atau apanya? Iya itu. Untuk mas Polang kan kayak tadi kan saya lihat udah cukup safety lah. Kalau saya mah safety memang itu penting karena di jalan juga kecelakaan enggak ada yang tahu. Nah, itu. Ya saya mah cuma bisa bilang safety itu lebih baik. Tapi kalau mereka juga enggak mau safety juga enggak apa-apa, itu hak mereka.
Iya, yang penting udah ngasih tahu ya, lebih baik apa safety. Jadi safety, kalau ada apa-apa enggak terlalu parah ya. Iya. Oh, ya terakhir ada ya satu lagi nih. Kita biasa ngobrol di mana itu kan tadi kayaknya di video awal ada lagi bikin ini. Apa namanya ya? Tadi Mas Polang bikin natis ya. Natis ya. Menu kopi, natis itu. Iya, kopi jenis harusnya itu jenis Arabica, more bahannya dari kopi Arabica di shake. Terus sedikit. Di-shake. Iya. Saya kan bahasa Indonesia itu. Kimochi. Pakai shaker. Iyalah, bisa pakai galon. Di shake terus ada penambahan sedikit sirup rasa leci sama soda. Oh, pakai soda juga ya? Iya. Ini kita berarti yang penting sodanya soda buat minuman ya, bukan soda api ya. Iya. Oke. Nongkrongnya di mana? Nongkrongnya di kedai kopi rakyat, kopi bebek. Yang biasa ya kita itu nongkrong. Seperti biasa. Kebanyakan aksesorisnya Vespa di sini. Ya, karena anak Vespa. Bukannya cuman karena anak Vespa, kebetulan komunitasnya Vespa Extreme juga sering banyak kesini, jadinya ya udahlah kita adanya Vespa, ya udah Vespa aja. Buat aksesoris ya. Buat aksesoris, lengkap, buat pelengkap. Ya, toh kalau misalkan ada teman-teman yang butuh spare part atau aksesoris Vespa juga bisa beli di kita, kedai kopi kita. Iya, kayak knalpot, terus aksesoris yang lain juga kita ada. Spare part mesin. Mesin-mesin Vespa ya, yang pasti. Mesin Vespa. Jadi kalau buat teman-teman dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke, ya kan, siap kirim-kirim. Mungkin video ini akan saya akhiri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang dewasa vulgar karena ini emang mesum otaknya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak anak mondokan.